Latihan soal PJOK, kelas 10. Soal 1, mengapa setiap pemain harus menguasai teknik dalam permainan bola voli? Jawaban, setiap pemain harus menguasai teknik dasar dalam permainan bola voli, karena teknik dasar merupakan modal dasar dalam sebuah permainan. Soal 2, sebutkan 3 teknik dasar dalam permainan bola voli. Jawaban, 3 teknik dasar permainan bola voli yakni service, passing, dan smash. Soal 3, apa yang dimaksud dengan passing dalam permainan bola basket? Jawaban, passing yakni mengoper atau menunjukkan bola ke pemain lain di tim yang sama. Soal 4, sebutkan pelaksanaan baseball pass. Jawaban, pelaksanaan baseball pass yaitu A. Bangun tegak dengan kaki kiri di depan untuk melempar dengan tangan kanan, B. Perilaku tubuh agak miring, C. Bola dipegang dengan tangan kanan di samping belakang bahu, D. Lemparkan bola ke depan lurus dan kaki kiri melangkah ke depan.